Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Proyek Baru Channel. Senang sekali berjumpa bersama kami di sini tentunya masih di Proyek Baru Channel. Channelnya Proyek Baru. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita akan memperkenalkan suatu tempat di mana tempat ini adalah tempat yang sangat cocok untuk menimba ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilalahdi. Tutuplah ilmu itu dari kecil sampai liang lahat. Nah, rekan Proyek Baru Channel, pada video kita kali ini, yuk kita ikuti perjalanan kami di pondok pesantren yang ada di Pulau Sumatera. Oh iya, tapi sebelumnya jangan lupa seperti biasa dukung kami dengan cara like, komen, subscribe serta aktifkan loncengnya dan tentunya jangan lupa share ke teman-teman. Agar apa? Agar mereka mendapatkan informasi yang terupdate sekarang ini. Sebelum kita memulai video singkat berikut ini nih, saya akan menitipkan pantun untuk Anda semuanya. Nah, pantun itu berbunyi, jalan-jalan ke tengah sawah, singgah sebentar membeli timba. Selamat datang di Nur Ar-Rodia, pesantren terbesar di Pulau Sumatera. Ya, rekan Proyek Baru Channel. Langsung saja, sebelum kami akan mengulas video singkat ini, yuk kita ikuti perjalanan kami di pondok pesantren modern yang ada di Pulau Sumatera. Ini nih cuplikan videonya. Nah, pondok pesantren ini adalah pesantren modern yang diberi nama Nur Ar-Rodia yang berlokasikan di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Ya, pesantren modern Nur Ar-Rodia ini berdiri pada tanggal 4 April 2019 di atas tanah seluas kurang lebih 12 hektar. Keinginan luhur pendiri pesantren modern Nur Ar-Rodia yaitu Bapak Haji Muhammad Nur Abu Bakar untuk menjadikan Langkat sekitarnya sebagai kota santri. Misi yang dibangun adalah mendirikan lembaga pendidikan Islam di mana generasi muda dapat menimba ilmu, menambah wawasan, dan mengecap sistem pendidikan serta pengajaran secara memadai. Ya, rekan Proyek Baru Channel, pesantren modern Nur Ar-Rodia sebagai lembaga tempat ibadah untuk menuntut ilmu dan tempat mencetak kader-kader umat untuk menjadikan pemimpin yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesantren modern Nur Ar-Rodia memadukan dua pendidikan, pendidikan umum dan tentunya pendidikan agama sebagai benteng untuk menghadapi tantangan zaman serta tidak lupa penanaman akhlak untuk setiap santri dalam kehidupan mereka bersosialisasi di lingkungan pesantren modern Nur Ar-Rodia. Model pendidikan ini kemudian dipadukan ke dalam sistem pendidikan pondok pesantren, pelajaran agama seperti yang diajarkan di beberapa pesantren pada umumnya. Rekan Proyek Baru Channel, proses pendidikannya berlangsung selama 24 jam, sehingga segala sesuatunya, baik yang dilihat, didengar, diperhatikan, dan tentunya dikerjakan santri di pondok ini adalah untuk pendidikan. Pelajaran agama dan umum diberikan secara seimbang, pendidikan keterampilan, kesenian, olahraga, organisasi, dan lain-lain merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan kehidupan santri di pondok. Rekan Proyek Baru Channel, demikianlah video singkat kita kali ini. Tentunya, semoga saja informasi ini, berita ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum kita mengakhiri video singkat kali ini, kami akan menitipkan sebuah pantun untuk Anda semuanya. Jalan-jalan ke tepi besi, singgah sebentar membeli pepaya. Sampai bertemu kembali bersama kami, tentunya di program Proyek Baru selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.